Waalaikumsalam. Kayaknya Pak Gani saat ini sudah memastikan kalau Bu Nuna itu beneran sudah nggak ada atau masih ada, karena saat ini Pak Gani sedang membongkar makamnya Bu Nuna. Tim, kamu hack seluruh CCTV di area ini dan hapus video Nuna dikejar Gani. Dan satu lagi, hapus video Bas yang melindungi Nuna tadi. Siapa? Siapa? Laksanakan. Video CCTV tempat Nuna dikejar Gani tadi siang udah dihapus. Misi clear. Oke. Good. Thank you. Sama-sama, Bas. Satu pintu udah ditutup rapat. Tapi aku yakin ini aja nggak cukup. Gani pasti akan terus berusaha mencari Nuna apapun caranya. Aku tetap harus mengantisipasi tindakan Gani soal ini. Gimana? Aman, Pak. Aman, Pak. Semuanya udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Bagus. Siang itu nyata. Saya nggak halusinasi. Tapi kalau Nuna memang masih hidup, kenapa dia melakukan ini sama saya? Kenapa dia harus berpura-pura mati? Kenapa alasannya dia memasukkan kematiannya? Firasat saya mengatakan kalau nggak mungkin seorang perempuan seperti Nuna bisa melakukan ini semua tanpa bantuan orang lain. Kalau benar Nuna memasukkan kematiannya, ini bukan masalah mudah buat Nuna. Gue udah di lokasi kejadian ketika lo pertama kali ngeliat Nuna. Tapi anehnya, gak ada satupun CCTV yang ngerekam itu. Maksud lo? Ya gue udah sisir semua area, kan. Bahkan gue juga udah ngecek ke gang-gang tempat lo mengejar orang yang mirip sama Nuna. Ya tapi anehnya gak ada satu video CCTV pun yang merekam itu. Itu gak mungkin. Masa gak ada satupun yang terekam di CCTV? Gue yakin banget. Orang yang gue kejar tadi siang itu Nuna. Iya, Gan. Gue percaya sama lo. Karena itulah menurut gue, rangkaian peristiwa yang terjadi tadi, itu terasa aneh, Gan. Ini kayaknya, Gan. Ada orang yang sengaja mencoba menutupi hal ini dari lo. Untung aja kami udah tiba lebih dulu di tempat ini berkat info dari Bas. Jadi kami bisa menghapus semua file bukti CCTV di daerah sini. Agar nggak ada bukti soal Nuna masih hidup. Iya, lo benar. Semuanya emang sangat aneh. Tapi itu malah membuat gue lebih yakin lagi. Kalau perempuan itu Nuna, semua semakin jelas sekarang. Saya memang marah, benci, kecewa, sedih. Tapi saya juga lega, Nuna. Karena kenyataannya bahwa kamu ternyata masih hidup. Halo, Gan? Gani? Terus sekarang gue harus gimana, Gan? Lo selidikin terus sampai semuanya jelas. Oke. Okay.
Ras, apapun yang terjadi, kamu tetap jaga Safa. Jangan kemana-mana. Baik, Pak. Sebenarnya apa maunya Gani? Kenapa ada Daniel di sini dan terlihat begitu tenang? Kamu tahu kan kalau Daniel masih hidup, Bas? Daniel masih hidup? Maksudnya? Kamu tahu kan kalau ini Nunang lagi menyamar? Apa Daniel dan Gani udah berdamai? Aku yakin video itu pasti ulah Daniel. Karena itu Gani maafin dia. Saya tahu kalian pasti bertanya-tanya kenapa Pak Daniel ada di sini lagi. Tapi mulai hari ini, Pak Daniel sudah kembali ke posisinya seperti semula. Dan melakukan semua tugasnya seperti biasanya. Siapa lagi yang mau ditusuk dari belakang sama dia, Pak? Putusan saya sudah bulat. Jerry, Ozi, kamu ikut saya. Siapa? Rudy dan Bas. Kalian jaga rumah. Kalau sampai ada apa-apa, hubungi saya. Iya, yeah. Baik. Pak Bas, kok Pak Daniel bisa balik lagi kerja sama Pak Gani ya? Padahal kan kemarin mereka baru berantem hebat. Nggak ngerti. Yaudah kalau gitu saya kembali ke pos ya, Pak. Ini, Pak. Silakan. Bisa dengan semudah itu Gani percaya sama Daniel. Padahal udah jelas, dia membahayakan nyawa Safa. Gue gak diizinin Gani ikut sama dia. Gue minta lo aja yang cari tahu dan pantau Gani sebenarnya apa rencana dia. Oke, biar gue aja yang ikutin dia. Gue udah standby di depan rumah Gani kok. Ada Daniel yang pergi sama Gani. Dia gak jadi dipecat. Dan kembali dipercaya ngurusin bisnis Gani. Gue curiga dia kembali karena sudah meracuni pikiran Gani. Tapi entah soal apa, gue minta bantuan lo buat nyari tahu. Siap, laksanakan. Sebaiknya gue jaga jarak cukup jauh. Biar gak mencurigakan. Bisa kita mulai sekarang? Silakan. Baik, Pak. Saya harus pastikan apakah jasad yang terkubur di sini memang benar jasad Nuna atau bukan.
Gani sampai nekat mau bongkar makam Nuna. Ini benar-benar tidak bisa diantisipasi. Gani benar-benar penasaran soal Nuna. Apa yang dilakukan ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Aku harus cari tempat aman untuk bisa menghubungi Bas. Neng Safa main yuk. Sama Om Bas. Neng Safa mau main apa? Mau main sulap, ular tangga, mau main monopoli, mau main apa? Enggak. Safa lagi gak mau main, Om. Kenapa sih Non Safa kelihatannya murung gitu? Kenapa? Om Bas. Kenapa sih Papa selalu marah-marah lagi? Safa takut loh Om Bas. Apalagi di sini nggak ada Mama. Terus Om Bas sering pergi sama Papa. Saya minta kamu jangan pura-pura bodoh lagi. Apa yang kamu sembunyiin dari saya? Saya yakin kamu tahu sesuatu soal itu. Nan! Nan, apa? Malang sekali nasib kamu, Nan. Aku merasa tidak bisa melindungi Safa dengan baik dari hal buruk yang dialami, walaupun aku selalu ada di dekat Safa. Yang namanya manusia itu pasti punya kadar emosinya. Pasti punya rasa kesel. Nah mungkin enggak. Coba misalnya Non Safa. Non Safa lagi main. Terus habis itu mainannya Non Safa diambil sama temennya Non Safa. Non Safa marah enggak? Kesel enggak? Kesel kan? Sama, apalagi orang dewasa. Orang dewasa itu jauh lebih banyak lagi masalahnya. Ada masalah perekonomiannya, masalah keluarganya, atau mungkin pertemanannya, atau apapun itu, bisnis atau mungkin. Jadi wajar kalau saat ini papanya Non Safa itu lagi punya rasa emosinya. Karena ya itu tadi, orang dewasa itu kan punya banyak masalah. Jadi sekarang tinggal Non Safa harus mewajari itu. Non Safa harus ngertiin posisinya papanya Non Safa. Ya? Ya, Om Bas. Ah, ada telepon. Om Bas angkat telepon dulu sebentar. Boleh? Boleh. Oke. Okay. Halo, Bas. Kenapa kok? Gani ternyata membongkar makam Nuna. Terus? Iya, Bas. Kayaknya Gani mau ngecek jasad yang ada di makam itu. Sampai dia bawa full timnya untuk ngecek itu. Bener berarti kan dugaan gua. Kalau emang Gani tahu Nuna masih hidup, dia pasti bakal mati-matian untuk nyari faktanya. Sebaiknya kita diskusikan ini sama komandan, Bas. Masalah sekarang gua gak bisa cabut dari rumahnya Gani. Kok? Maaf, gua batin dulu teleponnya. Kayaknya ada orang datang. Lawasin terus masalah ini. Oke, Bas. Assalamualaikum. Bu Luna, Bu. Waalaikumsalam kayaknya. Pak Gani saat ini sudah memastikan kalau Bu Luna itu beneran sudah nggak ada atau masih ada. Karena saat ini Pak Gani sedang membongkar makamnya Bu Luna.